Lo, kok kepiting banyak sekali di daratan seperti ini? Emangnya mereka nggak takut tergilas mobil ya? Nah, rupanya ini adalah salah satu pulau di Australia yang bernama Christmas Island. Dan di sini, setiap akhir tahun, para kepiting yang berada di hutan akan migrasi ke tengah lautan untuk bertelur. Nah, kepiting-kepiting yang migrasi ini melewati berbagai macam jalan dari rumah orang sampai tengah jalanan seperti ini, sehingga banyak banget kepiting-kepiting yang terlindas dari kendaraan yang melewati jalan seperti ini nih. Pemerintah Australia sebenarnya sudah memfokuskan bagaimana menyelamatkan kepiting yang sedang migrasi untuk bertelur. Salah satunya adalah membangun jembatan dan membuat terowongan penyeberangan. Dan cara terakhir yang dikembangkan oleh pemerintah Australia untuk melindungi kepiting yang sedang migrasi adalah menggunakan mobil yang memiliki bantalan seperti ini sehingga bisa menyapu para kepiting yang ada di jalanan.